gue Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di Kota Balikpapan. Ini salah satu office store kita yang ada di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Namanya Quantum Sport, guys. Wah, ini alamat lengkapnya ada di bawah sini. Dan gue kasih clue, kalau misalkan teman-teman nyari Quantum Sport, itu tinggal searching di Google toko velg Quantum, itu langsung menuju ke sini nih. Karena gue tadi dari Samarinda, ngetikin di sini langsung nyampe dah. Nah, gue mau ngapain di sini? Yang jelas gue pingin grebek ini toko. Ada velg apa aja sih dari ring 15 sampai ring yang paling gede? Oke, kita langsung grebek. Di sebelah gue udah ada Bang Ihsan nih, Bang. Oke, Mas. Kacap dari Quantum Sport nih, guys. Bang Ihsan, alamat lengkap dari toko kita ini apa sih namanya nih, Bang? Oh, untuk toko velg Quantum Sport ini letaknya ada di Jalan MT Haryono nomor 52 RT24, Balikpapan daerah Dam. Wah, nomor handphonenya berapa nih, Bang? Nomor handphonenya sebutin aja. 08 11 94 30 895. Kan orang Instagram apa nih Instagramnya? Karena orang sering nyari itu. Kalau Instagram di hashtag aja Quantum Sport Balikpapan. Wah, gampang kan, Quantum Sport Balikpapan. Di Google Map juga ada. Kalau Google Maps tinggal ngetik. Ketik toko velg Quantum Sport Balikpapan. Wah, gitu, cakep. Jadi langsung muncul. Yoi. Bang Ihsan, gue pengen kasih lihat ke teman-teman velg yang ring 15 sampai ring yang paling gede, yang mana-mana aja nih. Oh, boleh. Sebelah mana? Ini ring 15. Kebetulan stoknya tinggal segini. Wah, ini sederet 15 semua nih. Iya, ini 15 semua. Wah, cakep. Tersusun rapi ring 15. Iya, 15. Nah, di sini, Bang, yang paling baru yang mana? Untuk model terbaru ya ini. Oh, ini Guerrier ya? Iya, Guerrier. Yang model baru masuk kemarin sama... Ini ada warna brown-nya. Oh, warna brown-nya juga ada. Nah, Bang Ihsan, di ring 15 nih, yang paling laris, yang paling suka dicari orang Balikpapan yang mana sih? Rata-rata modelnya model warna-warna hitam, model-model indie kayak gini sih. Oh, dia model-model yang racing-racing gini ya, warna hitam ya? Biasanya warna hitam, kalau nggak warna bone, warna brown itu yang biasa dicari. Wah. Nah, kalau mobilnya nih, Bang, di ring 15 nih biasanya mobil apa sih ganti di sini? Kalau 15 di sini tergantung sih, dari ada ya Brio, Agya, Sigra, untuk Honda City juga ada juga. Honda City. Nah, kalau Brio kan banyak nih, kata Abang. Nah, Brio-nya yang mana nih biasanya sering pakai, yang mana pemilihannya? Kalau Brio sih biasa kayak gini. Oh, dia pakai HSR Bun ya. Iya, Bun. Kalau ini kan masih baru nih, belum pakai Indy. Iya, benar. Oh, yang model-model seperti ini. Ini Indy. Iya, Indy ini. Sama model ini, Tokyo. Oh, Tokyo juga banyak ya? Tadi di jalan ada gue lihat kayaknya. Iya, kalau Tokyo udah... Udah banyak yang pakai di sini ya? Iya, pasti. Tuh, di ring 15, dari yang sporty, dari yang racing, sampai yang elegan, itu ada di Quantum, guys. Tuh, yang ini yang sporty nih. Ini modus nih, ring 15. Lebarnya 6. Cakep. Eh, warna hijau ada. Ada juga ini. Ini HSR apa namanya ini? Boroko. HSR Boroko series ya? Iya. Kemarin ada warna hitam sama warna brownnya tapi sudah masuk. Udah sold, yang ini tinggal warna hijau. Nah, ring 15-nya yang di atas ring berapa nih? Di atas itu ring 17. Oh, 17. Nanti dulu. Ring 15 dulu. 16 dah, 16. 16 kita ada di sana. Oh, di sana? Iya, 16-nya ada di sana. Hmm. Kalau 16-nya... Nah, ring 16 sebelah mana? Oh, sebelah sini. Ya, ini 16-nya. Ini 16. Set. Nah, ini 16-nya. Ring 16 semua nih ya? Ya, ini 16-nya. 16 semua. Ini dari yang racing sampai yang sporty, yang elegan ada. Nah, untuk ring 16 ini sendiri, Bang, yang terbaru yang mana? Yang terbaru kemarin, ya semua sih terbaru. Terbaru sih. Semua? Iya, modelnya terbaru semua kan. Apalagi ada HSR Pente nih, guys. Iya, ini model terbaru nih. Sama warna putih juga. Putihnya ini ada? Iya, ada Boroko juga. Oh, yang ini? Iya. Nah, kalau ring 16 ini nih, Bang, yang paling suka diminatin sama warga sini apa nih? Rata-rata ya kayak gini sih, Bun. Nah, masih yang sporty ya? Masih sporty, rata-rata sih di sini seperti itu. Karena peminatnya jalannya bagus dan mobilnya di sini yang city car tuh banyak, guys. Iya. Nah, untuk mobilnya
Apakah sama dengan Ring 15? Sama aja sih, kayak Avanza, kayak Xenia, ya Brio, Agya, oh, Jazz. Jazz ya minatnya ya. Nah di Ring 16, ini HSR apa nih bang? Jarang-jarang gue lihat. Nah, ini udah, ini... Udah yang rare ya? Iya udah, mode rally lah HSR. Mode rally ya? WRC. WRC, ini ya. Yang udah rare juga guys. Ini cakep juga, ini stoknya tinggal kayaknya nggak banyak nih. Nggak banyak stoknya? Iya. Wah. Ini nih jarang-jarang nih di Kuantum ada. Karena gue dari keliling di Jakarta itu jarang gue lihat, nggak pernah malahan. Di sini ada nih. Oke. Ternyata. Wah ini Ring 16-nya turut-turut racing, sporty, elegan, udah. Nah yang berlips ada nih. Sampai lupa gue. Ini ada BLY 1. Nah iya itu. Ini BLY. Ini ada yang Oita, ini HSR Oita. Jadi kalau teman-teman nyari yang di Ring 16 yang pakai lift, ada Oita, ada BLY guys. Yang 16 yang agak off-road sebelah mana? 16 yang off-road. Enggak ada. Yang agak-agak gahar-gahar. Ah ini yang buat-buat lubang 5 nih. Nah, itu. Ini oh XTS. Iya. Ini yang khususnya buat mobil ras, Innova. Hah? Hilux single. Bisa ya? Bisa, kalau ini yang lubang 6-nya. Oh ya, sebelah kanan PCD 6, yang XTS ini PCD 5-nya guys. Ini juga lubang 5-nya nih. Ini lubang 5-nya, ini XTS 02. Ada Konga. Nah, ini ada banyak pilihan nih guys. Untuk teman-teman yang nyari velg Ring 16 yang untuk gahar, untuk sporty, ya ini nih. Ring 16 udah, Ring 17 sebelah mana? 17 kita ada ini. Ini 17. Oh, 17 ini. Ini 17 di tengah-tengah itu ya. 17. Oh, ini satu rak semua. Ya, ini 17 semua dari sana ke sini. Kayaknya di ring 17 nih ada yang menarik juga, banyak yang berlips-lips nih. Iya, kalau 17. Nah, yang paling diminati yang mana di ring 17? Kalau diminati 17, rata-rata seperti ini. Tetap yang sporty lagi ya. Tetap yang sporty. Tapi mode-mode celong. Nah, model celong, berlift, laku juga di ring 17, guys. Buat di Honda Jazz. Hah, Honda Jazz? Honda juga cakep deh. Ini ada yang war lift nih, ada yang cakep nih. Ada yang Avalon. Nah, ya, ring 17, lebar 7,5, 8,5, belang nih, guys. Ini cakep nih. Liftnya warna, apa nyebutnya? Kuning ya? Gold ya? Kuning emas gimana gitu. Kuning emas gimana gitu. Aduh, ini ada FA juga, FA01. Nah, Mas, kalau mobilnya di ring 17 apaan? Seperti biasa kayak kemungkinan kebanyakan sih ya Avanza, Jazz sama Xenia. Sama Xenia ya. Iya. Nah, kalau mau velg ini nih, ini baru datang nih. Baru datang kan? Iya, terbaru. Ini HSR Mirror. Iya, Mirror. Wah, ini full nih. Bisa nih buat di apa namanya? Buat ngaca. Iya, buat ngaca juga bisa. Nah, ini tuh kalau kalian lihat teman-teman nih kalian lihat tuh. Ini kacanya bukan seperti lips ya, dia kelihatan tuh full kaca, jadi ditutupin lah biar nggak lecet. Nah kalau misalkan ini bang, yang mirror ini untuk mobil apa aja nih? Buat Avanza bisa nih. Ah karena dia PCD berapa? PCD 8. Oh 4x100, 4x14 guys, jadi double PCD nih. Nah mobil yang paling keren. Mobil apa sih bang sini yang paling diganti? Banyak sih ya, kemungkinan kayak Jazz. Oh Jazz ya. Pasti. Sama Avanza. Mobil yang Veloz. Yang Veloz. Ya, yang mobil kontes-kontes gitu ada di sini ganti? Mobil untuk kontes ya ada. 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 Wah cakep. 17 udah. 18 mana? 18. 18 kita ke 18 ya guys. 18 nya. Ini 18 nya ada Race. Wah, ini ada Ray S1, tapi ini yang berbeda, Ford. Ini yang Forge. Kenapa berbeda? Karena Ray S1 yang Forge ini bahannya dia yang premium dan tentunya warnanya ini yang nyebutnya ini silver brass. Tuh. Seperti ada brass, ada garisan-garisan warna di sini, tapi ini warnanya silver full. Nah, ini sendiri dengan spek berapa sih ini bang? Ring 18 lebarnya 9,5 sama 10,5. Oh 9,5, 10,5 ya? PCD 114 untuk Innova, CRV, HRV bisa. Oh bisa.
Dan kasih info, RS1 ini adalah kolaborasi antara ASA dan Mas Akbar Rais, guys. Ini bisa untuk mobil apa aja? Itu di CRV, HRV, Honda Civic juga bisa. Ya pokoknya kalau yang mobil lubang 5-1.4. 1.4 ya. Nah, kalau ini dipasangin ban, cocoknya dipakai ban ukuran berapa nih, Bang? Kalau untuk ban pakai yang 651 Sport tuh ada tuh yang 18, sebenarnya ukuran 225-40 atau yang 235-40. Pakaiin selera 651 ya. 651 Sport. Wah, itu. Karena dipakein ban slick ini nih lebih mantap. Mantap. Ini yang dipakai oleh Mas Akbar Rais sama dengan di mobil M62JZ. Nah, ini nih. Nah, ring 18-nya kan satu ini. Yang lain mana? Nah, ini 18. Oh, ini. Ini 18. Wah, ini 18-nya banyak varian. Banyak lah. Dari yang elegan, yang sporty, ada, guys. Nah, 18-nya ini berapa macam nih PCD ini, Mas? Ada PCD 6, PCD 5? Ya, enggak, ada ini 5 semua. Oh, ini 5 semua? Ya, 5. Yang di atas? 5 juga. Yang Swampers 5 itu ya? Iya, 5. Oh, kalau yang itu lombok 6 ya? Ah, PCD. Nah, yang Swampers terbaru nih ya? Iya. Terbaru Swampers PCD 6x139. Ya, ada 3 warna yang ready. 3 warna. Apa yang ready di sini? Kemarin tinggal warna ini. Oh, itu gray, hijau. Yang warna-warna green. Hijau lumut kayaknya. Ya. Nah, kalau untuk Swampers itu warnanya ada grey, ada bronze, ada matte grey, matte green, sorry, matte green. Nah, itu lengkap, guys. Nah, ini di ring 18 ada HSR PNT. Tadi kan di sana ada juga tuh. Ya, itu yang di ring 16. Yang PCD 100-nya. PCD 100-nya. Yang ini PCD berapa nih? 1.4. Model terbaru dari HSR. 5114. Iya. Cakep. Bisa untuk mobil apa sih ini, Bang? Buat Innova, HRV, CRV, Civic, itu juga cakep. Cakep ya, maksudnya? Expander juga bisa. Wah, keren nih HSR PNT nih, guys. Ini yang, ini Bun ya? Ya, Bun. HSR Bun di ring 18, dia berlift. Nah, untuk HSR Bun sendiri, Bang, bisa untuk mobil apa aja nih? Sama, seperti mobil Innova, Expander ya? Ya, Expander. Karena PCD-nya dia di 5114, guys. Wah, yang ini cakep nih. Ini HSR Minas. Ini desain HSR original nih, guys. Warna putih. Oh, jarang-jarang kan HSR Minas warna putih. Biasanya warna gold, bros. Ini warna putih nih. Nah, untuk yang gahar-gaharnya ini ada yang mana tadi gue lihat paling gahar. Ini cakep nih. Mana? Nah, iya. Nah, ini yang BLY HSR 18. Ini yang Minas juga sama. Nah, yang gahar ini ada Overland. Ya, Overland ada nih, ring 18. Sama Overland ini. Ada sama ini nih. Ini apaan? Namanya? Apaan? Oh ya, yang ini nih gahar nih. Baru masuk soalnya. Baru masuk ya? Wah, barangnya update banget nih di Quantum nih, guys. 18 baru masuk. 18 baru masuk. Nah, mobil yang paling sering diganti 18 ini mobil apaan, Bang? Biasa kita pakai di mobil HRV, Innova, Expander. Ya, itu paling sering ya? Paling sering. Nah, 19-nya sebelah mana nih? Kalau 19 kita cuma ada di... Oh, dekat sini? Iya, cuman modelnya cuma di mana. Wah, 19-nya cakep. BMW. Ini bisa di BMW ya? Iya, ini BMW. Ini HSR apa namanya nih? Ini ASL Alpina kalau nggak salah. ASL Alpina, wah ini kalau bisa teman-teman lihat tuh, dia nekuk keluar. Lebarnya lebar 8,5-9,5 speknya untuk mobil BMW, guys. PCD-nya itu dia 5x100 5120. Benar. Nah, ini juga sama untuk BMW juga ya, 5x120. Wah, di sini yang berlift-lift, yang elegan-elegan ngumpul di sini nih. Ada di sini. Di sini dia. Nah, untuk ring 19 mobilnya apa aja sih, Bang, yang sering ganti di sini? Biasa paling CRV. 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 Yang banyak peminatnya ya. Sama Mazda biasa. Mazda. Itu Mazda berapa tuh? Mazda 5 biasa. Oh, Mazda 5. Wah, cakep. Nah, ring yang
paling gede atau 20? Mana? Ada 20? Ada lebih lagi 20? Nah, itu kayaknya ada. Gede banget ini kayaknya. Ini 20 yang soto pakai ban. Nah, ini udah termasuk udah dipajang pakai ban ya? Iya, seperti pakai ban. Ini HSR apa? Ini HSR Hunting. HSR Hunting. Lebarnya 9, pakai bannya 27555 dari Forseum MT08 guys. Nah, yang nyari ring 20 gahar-gahar nih ada nih. Buat Pajero, Fortuner, Hybrid, cakep ya. Asik. Ini ada HSR Goku juga. Ini ring 20 juga. Oh, ini kelihatannya berbeda. Benar. Ternyata dari profil bannya guys. Yang ini ring 20 HSR Goku nih. Nah, untuk HSR Goku ini kenapa bilang gue berbeda? Karena profil bannya dia make Omicron CT dari Acelera guys. Yang terbaru nih. Yeah. Lebih agak sedikit narik ke atas ini nih, tapi wah bagus banget. Cocok nih dipakai di mobil yang PCD 6 kali. Iya, karena PCD 6 kali 39 ya. Wah, ini 3. Ini ring 17. Ring 17-nya? Iya, 17. Gua kira 20. Kelihatan sama tingginya iya, karena soalnya bannya lebih tebal. Bannya make Yokohama nih, Gearlander AT. Soalnya ring 17 nya tingginya sama dengan ini ya. Iya, sama. Nah, ini ring 22. 22. Iya, ring 22. Wah, ini vintage nih, HSR vintage nih. Ini toko kita yang ada di mana waktu itu gue lupa. Di Bogor kalau nggak salah. Sama HRV kemarin pakai ini. Ini PC-nya 5x114 ya? Iya. Dengan lebar berapa sih ini bang? Ini kalau nggak salah lebarnya 9. 9? Iya, lebar 9. Rata? Rata, depan belakang sama. Oh, cakep. Nah, untuk mobil HRV. CRV, Mazda. Mazda. Pakai ini cakep. Cakep ya. Nah, untuk yang ini ring 20-nya? Ya, ini juga ring 22 ini. Oh, dua-duanya, sorry, dua-dua. Ya, jadi dua-dua kita ada 3 model. Ada 3 model ring 22 yang elegan ya. Iya. Ini berapa? Ini PCD-nya sama, 5x114. Iya, 5x114. Bisa untuk mobil apa aja? Sama CRT. Mazda juga. Terus HRV juga bisa. Cuman kalau untuk mobil kayak Innova atau HRV otomatis bannya lebih tipis. Lebih tipis lagi ya. Biasanya orang pakai di ban ukuran berapa sih ini? Bannya sih kalau untuk CRV kan dia pakai bannya di 35. Kalau untuk Mazda 5, Mazda 6 dia bisa pakai 40 bannya. Ban ukuran tinggi 40 ya. Iya. Wah, cakep. Nah, untuk ring 22 yang pernah ganti di sini mobil apa? Kita pakai ring 22 itu baru CRV sama Mazda aja sih. CRV sama Mazda aja ya. Wah, keren. Oh, karena ring 22 ini menurut gua peleknya yang gede, jadi mobil HRV itu kan sangar tuh iya. Dan ada orang yang tipekalnya nggak pengen peleknya terlalu besar, bannya yang tipis. Itu guys. Mas, 15 udah, 22 udah. Nah, ini 20 ya? Mana 20? Masih mau nunjukin lagi? Oh, Mas mau nunjukin lagi guys. Nah, ini 20. Wah, ternyata banyak 20-nya. Yang tadi itu cuman sisi depan aja nih. Dalamnya banyak ring 20. Ini yang jelas adalah HSR Skadau. Ini yang dipakai sama dengan si Ruby. Khusus yang ini nih guys. Ini tuh berbeda dengan Skadau. Warnanya hampir sama tapi dia lebih menarik nih dari segi face-nya. Wah, 20 nih lebarnya, yang bedanya Skadau ini 12. Iya, lebar. Karena speknya sama dengan yang dipakai sama si Ruby. Ini 20 semua ya? Iya, 20 semua. Ini ada mau yang ini sama nih, cakep nih. Ini ring 20 juga lebarnya 9,5. Pajero Fortuner cakep. Oh iya, ini karena dari face-nya aja udah gahar banget warnanya aja. Ini kalau gue lihat warnanya apa sih sebenarnya nih, Bang? Warnanya ini kayak Hyper Black. Iya. Benar, Hyper Black. Karena hitamnya itu dia lebih kayak sedikit krum-krum gitu guys, kayak polis-polis gitu hitamnya. Iya, cakep. Baru datang juga. Nah, ada HSR Banteng, Overland ya. Iya, Overland. Overland ada ring 20-nya. Wah, lengkap lah pokoknya di sini nih. Ada yang originalnya itu HSR. Oh, ada dalam. Ada. Nah, kita langsung ke dalam aja sambil kita lihat fasilitas yang ada di sini. Ini yang lebih apa?
beda ya dengan yang lain. Iya, beda sama yang lain. Ini velg adalah HSR Forge yang dibikin khusus sesuai pesanan atau customer, yang spek dari spek ET, dari spek lebar, warna, desain itu bisa guys. Dan untuk HSR Forge sendiri ngeluarin yang untuk masalah juga ada. Nah ini sendiri ukuran berapa sih ini bang? Ini ring 20. Ring 20? Lebarnya 9,5 sama 10,5. 9,5, 10,5. Cocok nih kalau buat kayak mobil Civic Turbo, atau CR-V juga, terus HR-V, Innova yang model chamber, cakep aja ini. Cakep, karena lipsnya sendiri. Ini two-fish jatuhnya ya? Iya, ini apalagi pasang yang BBK kan? Iya benar, karena sendiri nih guys, ini two-fish. Jadi kalau face-nya bosen, bisa diganti. Bisa dilepas, bisa dilepas. Lipsnya ada pingin dilebarin, bisa. Bisa. Ini tinggal lepas face-nya aja, bisa diganti. Nah mas, fasilitas yang ada di sini tuh apa-apa aja sih? Kita ada shock breaker. Hah? Shock breaker ini ada punya Innova dan Fortuner Pajero. Pajero ya? Iya. Ini adalah shock breaker Red Max yang kalau teman-teman udah tahu pastinya. Red Max ini dari HSR yang bisa diatur adjustable-nya nih guys. Nih, klik-klikan ini adalah gunanya untuk mengatur reborn dari shock breaker-nya. Apalagi perjalanan di Kalimantan ini menurut gua kan Maya. Lebih turun, naik, nanjak, belobang. Nah itu tuh cocok nih mobil Innova, Fortuner, Pajero. Hilux bisa gak sih dia? Hilux bisa juga. Bisa ya? Bisa. Nah jadi ini berguna banget untuk mobil teman-teman sekalian. Apalagi dipasangin Loring Kit dari Loring HSR kit. Juga. Nah kalau yang sudah terpasang Loring Kit contohnya nih ada nih. Yang udah agak dimasukin. Jadi setelannya seperti ini contohnya. Nih tuh, nah untuk loring kit sendiri ini ada untuk mobil apa aja sih mas? Kalau loring kit kita banyak ya, ada yang lengkap ya? Lengkap pokoknya dari Brio, Vios, Mercy sama BMW juga ada juga. Ada. Wah cakep. Loring kit. Karena loring kit ini kan biar mobilnya stabil, biar mobilnya nggak limbung, direndahin dikit, gitu guys. Makanya lebih agak turun dari banding yang standar. Nah, berapa biasanya turun kalau untuk Brio dah? Kalau Brio. Untuk Brio kurang lebih turunnya 3 jarian. Depan? Ya, depan. Rata apa depan belakang beda? Agak beda sih. Agak beda ya? Beda. Biasanya sih depan itu lebih agak, lebih tinggi dikit ya? Iya. Lebih tinggi dikit guys. Soalnya kan kalau belakang itu kan posisi muatan, otomatis kan dia bebannya. Beban, benar. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang lain itu lengkap guys. Tersedia. Dari Vios, pokoknya langsung aja kontak ke toko kita. Ini yang untuk Balikpapan, ada yang Quantum Sport namanya guys. Loring kit udah, karena ini HSR Forge di belakangnya ada yang menarik lagi. Ini ada BBK guys. Kita ngeluarin BBK dari yang 4 pot sampai yang 6 pot. Ukurannya itu ada yang 355, ada yang 380. Yang ini mas, ini di 380 ya? Iya. 6 pot ya? Iya 6 pot. Untuk mobil apa sih ini? Ini bisa buat Honda HR-V sama CR-V bisa. Honda CR-V, HR-V ya, bisa ya? Bisa. Nah, kita juga ngeluarin untuk teman-teman yang nyari BBK yang udah termasuk sama otomatis brake system. Itu juga ada untuk mobil Brio, HR-V, ya benar. HR-V yang terbaru tuh turbo, itu kan ada pakai brake-nya tuh Civic Turbo kan dia pakai otomatis brake. Nah, itu kita juga ada sekalian paketan dengan BBK-nya, guys. Warnanya itu ada warna kuning, biru ya mas ya? Iya ada biru, kuning, kuning, merah. Hitam, merah, ada. Jadi tinggal pilih aja. Nah, apalagi mas yang ada di sini nih? Kayaknya banyak baut. Nih. Oh ada laknat. Iya. Nah ada baut-baut di sini nih. Baut-baut di sini ada baut-baut HSR. Nih bautnya HSR ada. Nah atau gue nyebutnya biasa sih laknat nih. Dari ukuran yang panjang, yang pendek ada. Nah mau baut yang biasa aja ada juga ada yang warna krom biasa tuh ada. Di bawah nih juga ada lengkap. Tuh juga lengkap kayak ini ukurannya apa nih 21. Oh 21 ukurannya ya saya pakai buat Fortuner Pajero pakai yang itu ya. Nah centering ada nggak centering ada juga. Nah centering juga ada guys, ini centering. Centering dari yang kecil sampai yang gede ada. Jadi kalau teman-teman pingin kaliper. Nah, kaliper juga ada. Ada, kalau nggak mau
ya pingin mempercantik mobilnya dengan memasang kaliper cover. Nah ini nih dari Heiser ngeluarin juga biar pemanis di bagian kaki-kaki tentunya. Wah sini lengkap juga ya, dari aksesoris, dari velg, dari ban. Nah mas, kan dari semuanya nih udah semua nih. Nah fasilitas yang diberikan Heiser tuh kita ada apa aja sih mas? Oh untuk spuring balancing itu? Ya untuk spuring, balancing, kalau seandainya kita ganti ban 4 itu sudah sama gratis spuring. Spuring ha? Sudah sama balancing. Tentunya pokoknya banyak lah gratisnya dan apanya potongan diskonnya juga banyak. Wah cakep. Dan gue pengen ingetin ke teman-teman untuk maintenance dari pengguna HSR itu bisa gratis. Nitrogen, balancing, tumble ban. Itu gratis di seluruh toko official store HSR tentunya di Indonesia guys. Nah mas, alamat lengkapnya sekali lagi ada di mana? Alamat kita di Jalan MT Rono nomor 52 RT24. Daerahnya daerah Dam. Daerah Dam. Iya. Instagramnya Quantum Sport Balikpapan. Quantum Sport Balikpapan. WA-nya WA? WA kita 08 11 94 30 895. Wah cakep. Jadi bisa langsung WA aja. Kan udah tahu nama nih, udah tahu toko segala macam. Kalau pingin belanja online kita di mana aja? Ada di Tokopedia. Terus sama Shopee biasanya. Shopee ya, berarti ada Tokped dan Shopee guys. Untuk media pembayaran secara kredit ada di apa aja? Kalau untuk pembayaran kredit ya bisa dibeli-beli juga. Beli-beli home kredit? Kredit juga bisa, bisa, kredit plus juga bisa. Bisa. Nah kalau ada yang bawa kartu debit, kartu kredit bisa ya? Bisa. Nah, cicilan bisa guys, sama karena cicilan bisa. Itu yang penting, zaman sekarang kan orang jarang bawa uang cash. Iya. Bawa kartu-kartu aja, nah ini kita di HSR bisa tentunya. Oke mas, terima kasih banyak sekali. Oke, lagi mas. Kita closing bareng ya. Siap mas. Segitu dulu video gua kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.